Assalamualaikum dan selamat tengahari. So ini saya akan membuat sedikit revision untuk persediaan bagi final exam bagi subjek DMT 234 semiconductor physics and device. So, untuk hari ini saya akan buat kita akan buat apa revision secara ringkas lah tentang soalan-soalan ataupun corak-corak soalan yang mungkin ditanya dalam dalam peperiksaan bagi subjek ni. So kita akan review beberapa contoh soalan-soalan yang lepas lah. Kita ada tahun daripada 2019, 2015 dan kita ada juga yang 2016, 2017. Tapi untuk revision ni saya akan fokus pada satu contoh saja, itu pada tahun 2019 lah. Cuma mikirlah daripada contoh yang ada ni, saya consider kamu akan apa melihat sendirilah untuk contoh-contoh soalan bagi tahun-tahun yang lain ni, nanti buat revision sendirilah. So untuk hari ini kita just nak tengok secara ringkas soalan-soalan saja. Saya tak akan membincangkan dari sudut jawapan bagi setiap soalan tu. Actually kita nak tengok bentuk soalan yang mungkin ditanyalah dalam peperiksaan pada tahun ni. Alright, so kita akan tengok by apa question lah. Maksudnya kita akan pergi satu-satu daripada soalan satu sampai soalan ke-6. Actually untuk detail bagi tahun ni kita ada 6 soalan lah. Ada 6 soalan. Okey, ni contoh ni tahun 2019. Kalau tengok ni ada part A dengan part B. Actually kita tak ada part A part B untuk tahun ni. Cuma kita ada satu apa, ada satu bahagian saja. So, dia semua soalan dalam satu bahagian, dia tak ada part A, part B lah untuk tahun ni. Okay. So, kita ada 6 soalan. Kamu diberi pilihan untuk menjawab salah 5 soalan. So, dia boleh tinggal salah satu soalan lah. Saya recommend untuk kamu jawab semua soalan lah. Jadi, kalau kamu jawab semua soalan, kamu akan ada pilihan lah di antara soalan, dua soalan yang mungkin mana kamu dapat markah mana yang lebih. Kita siapkan dikira lah. Contoh kamu jawab semua soalan daripada soalan 1 dan soalan 6. So saya akan compare mana mana soalan yang kamu jawab dengan markah yang terendah. Saya akan buang lah. So saya akan ambil 5 soalan markah tertinggi ya, daripada jawapan yang kamu bagilah. Alright, so yang ni tak adalah. So dia bahagian part A, part B ni tak ada. So yang ni, untuk tahun ni kita tak ada part A, part B. Okay, kamu fokus kepada semua soalan lah. Kita akan fokus pada semua soalan. Alright, so untuk soalan satu, actually soalan satu saya dah bagi maklumat sikit lah tentang tip-tip untuk final exam ni. Ada saya bagi semalam dalam Telegram group. So yang ni kita just nak tengok secara umum lah. Kita tengok secara umum lah. Soalan satu. Okay, jadi soalan satu kalau ikut tips yang beri merangkumi chapter 1 dan chapter 2. Yang mana chapter 1 ni adalah pengenalan. So more on theoretical punya part lah. So bahagian-bahagian teori saja dalam chapter 1 ni. Okay, dia tak ada sebarang calculation part pun. So kamu akan akan tengok jugalah chapter 1 dan chapter 2 untuk contoh soalan bagi question 1 ya. Kita ambil kira contoh yang ada ni, sekarang kita tengok soalan 1
ada berapa soalan? Kita ada A, B, C, D, E. Okey, ada lima lah. So, dia lima soalan. Okey, saya tak pastilah tahun ni ada berapa soalan untuk soalan satu. Tapi, actually, lebih kurang lah. Mungkin lima, mungkin enam soalan. Macam tu lah untuk satu soalan. Bagi soalan satu ni. Okey. So, kalau kita tengok pecahan, kita ada chapter 1 dan chapter 2 lah. Jadi kalau kamu refer daripada soalan yang atas ni, selalunya akan diberi dalam soalan yang berbentuk teori lah. Mungkin 2 atau 3 soalan yang berbentuk teori. So kalau kamu tengok daripada sini, semua soalan yang merangkumi soalan-soalan teori. Maksudnya kamu kena refer balik dalam tutorial 1 ataupun dalam tutorial tutorial 1 lah, tutorial 2 untuk chapter 3. So refer balik dalam tutorial 1 ataupun dalam contoh-contoh skema bagi test 1 yang saya dah bekalkan sebelum ni, kamu boleh refer jugalah. Okay, ataupun refer dalam nota lah, dalam nota, tengok balik dalam nota chapter 1 dan chapter 2 dan kamu akan dapat jawapan lah. Ataupun maksud dia dalam soalan teori ni, kalau kamu refer balik dekat tutorial 1, ada banyak set soalan teori yang mungkin boleh ditanyalah. So kamu kena prepare lah. Okay, bukan kata akan naik soalan seketul macam ni, tak adalah. Okay. Mungkin soalan yang dah naik ni mungkin tak naik, okey, ataupun mungkin naik juga, saya tak pastilah. Okey, then saya nak kamu bersedialah dengan soalan teori. Okey, maksudnya refer balik dekat kita punya apa, tutorial 1 kamu ni. Okey, kamu refer balik dekat tutorial 1 punya part. Semua soalan teori yang ada ni. Peringkat awal ni semua soalan teori. Okay. Yang ni kamu boleh rujuk balik lah dalam tutorial 1. Soalan-soalan teori yang mungkin ditanya dalam soalan 1 final exam. Okay. Ni boleh-boleh refer balik daripada set-set soalan yang ada dalam tutorial 1. Banyak set lah, maksudnya banyak soalan yang mungkin boleh ditanya lah dalam final exam. So buat revision lah. Okay, buat revision. Right. Tadi untuk bahagian yang awal ni, actually kita refer dekat bahagian teori. Okay, kalau tengok ini soalan contoh bagi 2019 ni adalah daripada chapter 2. Okay, semua ni chapter 2 lah. Actually daripada chapter 2. Okay. Dan boleh jadi daripada chapter 1 jugalah soalan yang akan ditanya dalam set untuk question 1 lah. Okay. Then kita akan tengok next part untuk soalan 1. Okay, yang ni ini dah masuk bahagian yang melibatkan pengiraan lah. Jadi kalau kamu refer balik dekat test 1, kamu akan nampak corak soalan tu. Corak soalan bagi soalan 1 ni dia tak jauh lah dengan soalan yang kita buat masa ujian 1, okay, midterm. Masa soalan midterm lah itu. Okay, kita refer balik dekat midterm punya soalan. Alright. Kita tengok soalan 1D. Okay, yang ni dah melibatkan calculation part lah. Okay, kita ada dua soalan, dua bentuk soalan dalam bahagian yang melibatkan apa, soalan 1 ni. Kalau kamu tengok dekat sini, yang ni adalah soalan untuk kamu dapatkan volume density ya. Okay, volume density. Density dan soalan E actually adalah soalan
untuk kamu dapatkan nilai bagi surface density. Okay. So yang ni volume density dan yang bawah adalah surface density lah. Jadi dua soalan ni selalunya akan ditanya lah. Akan ditanya dan make sure kamu tahu bagaimana nak menyelesaikan soalan yang melibatkan volume density dengan surface density lah. Dan kamu kena ingat dalam soalan actually dia punya key point adalah pada bahagian cubic kita lah. Apa soalan yang boleh ditanya dalam soalan sama ada simple cubic, body simple cubic ataupun face center cubic. Ada tiga jenis. Okay. So make sure kamu tahu lah dari segi jalan penyelesaian berdasarkan kepada cubic yang diberi lah. Okay. Cubic system yang diberi. Face center cubic, body center cubic ataupun simple cubic. So yang tu kena refer balik lah. Okay. Dekat tutorial satu pun ada. Dekat contoh-contoh skema test satu pun ada. Okay. Refer balik dekat contoh-contoh yang ada. Alright, then soalan yang ni saya consider kamu tak boleh buat salah lah untuk soalan yang melibatkan volume density dengan surface density. Okay, sebab soalan-soalan yang seterusnya agak mencabar. So, soalan satu make sure kamu tak boleh kehilangan markah yang banyak lah. Jadi kamu kena fokus untuk menjawab dengan baiklah bagi soalan satu lah. Right. So saya consider yang ni kamu mampu menjawab lah. Make sure ingat this one ada tiga pilihan ni yang mungkin ditanya. Okay. Sama ada simple cubic, body center cubic ataupun face center cubic lah. Right, sama juga soalan untuk soalan E. Actually soalan E adalah soalan yang melibatkan surface density. Okay, surface density ni dia lain sikit daripada volume density lah. Volume density kita nak cari isi padu dalam cubic tu sendiri. Actually yang ni adalah surface density kita nak cari satah ketumpatan permukaan mengikut jenis satah lah. Dalam standard satah yang kita bagi actually adalah 100, 110 dan juga 111. Ini standard soalan yang sering ditanya lah. Okay, maksud dia dalam tiga bentuk satah ni dia tak tanya satah-satah yang lain lah. Okay, jadi dalam bentuk satah yang ada ni kamu kena tahu dari segi bilangan atom yang ada, okay, dari segi luas macam mana, semua ni kena consider balik, kena buat latihan balik lah. Cuma make sure kamu alert dari segi cubic yang diberilah, sama ada body center cubic, face center cubic ataupun simple cubic, structure apa yang diberi, okay, dari segi value kamu just masukkan value je. Okay. Dan jangan lupa Armstrong. Make sure kamu tukarkan kepada unit yang betul lah. Okay. Tengok balik dalam contoh soalan-soalan yang kamu dah buat sebelum ni lah. Okay. Sama juga yang soalan atas tadi pun. Unit Armstrong. Make sure kamu tukar kepada unit yang betul lah. Alright. So habis untuk soalan satu. So dekat sini kamu boleh nampak dari segi corak soalan yang mungkin boleh ditanya. Kemungkinan ada dua atau tiga soalan teori daripada chapter satu dan juga chapter dua. Seterusnya, okay, dua soalan daripada chapter dua mungkin ditanya lah. Okay. Make sure kamu tahulah dari segi solution untuk volume density dan juga surface density. So yang ni kalau tengok surface density ni markah agak banyak lah. Okay, kita ada hampir 9 markah. So
Make sure kamu tak boleh kehilangan markah pada bahagian soalan E ni. Okay, soalan E ni kena clear dari segi jalan kira ataupun dari segi penyelesaian yang patut kamu buatlah. Okay, so make sure kamu tahu apa nak buat untuk soalan-soalan, dua soalan ni lah. Volume density dan juga surface density. Right, so make sure ingat this one kamu kena alert dari segi cubic system yang diberi lah. Body center cubic ke face center cubic kamu tahu. Sebab setiap bentuk structure yang berbeza, jalan kira tak sama lah. Okay, jalan kira dia berbeza, so kamu kena alert. Right, so soalan satu, saya consider kamu dah nampak dia punya bentuk soalan yang boleh ditanyalah. Okay, so kita tak akan bincang every answer yang ada ni sebab dah kerap kita bincang benda ni. Sebelum ni pun kita dah bincang benda yang sama. So saya nak kamu nampak soalan dan kamu akan buat latihan sendiri lah. Okay, cuba dapatkan sendiri jawapan yang ada untuk soalan-soalan, contoh-contoh soalan yang saya dah beri dalam GC ataupun dalam Telegram lah. Alright, so kita move to soalan 2. Soalan 2. Alright, soalan 2. Okay, yang ni soalan soalan 2 ni actually gabungan daripada chapter. Actually soalan banyak daripada chapter 2 saja. Kalau tengok soalan 2. Okay, dia tak ada campur dengan chapter 3, tak ada. Okay, so yang ni masih lagi dalam chapter 2, so refer baliklah nota pada bahagian chapter 2 nanti ya. Okay, dalam soalan 2 kita ada berapa soalan ni contohnya? A, B, C, D, E, F. Hampir 6 soalan lah. 6 soalan, saya tak pasti lah yang tahun ni naik berapa soalan, 6 ke 5 ke. At least kamu kena tahu, kena prepare lah, kena alert dari segi soalan-soalan yang kemungkinan ditanya lah. Alright, so kita tengok soalan 2 bahagian awal, actually semua bahagian yang melibatkan teori lah. Kita tak ada jump terus pada calculation part. Okay, mungkin soalan-soalan yang ke atas nanti ada yang terus jump kepada bahagian calculation part lah. Tapi untuk yang soalan awal-awal ni, actually dia mesti ada bahagian teori yang kamu kena tahu juga. So kamu tak boleh nak fokus pada apa calculation part saja. So theoretical part pun kalau kita tengok ni banyak markah. Jadi kita tengok yang ni semua soalan yang melibatkan teori lah, teori ya. This one is theoretical part. Okay, ABC, semua ni kalau kamu refer, actually adalah soalan daripada tutorial 1 dan juga daripada skema-skema test 1 pun boleh kamu refer balik dan boleh refer dalam nota yang ada. Actually soalan kalau kamu tengok semua ni adalah soalan yang familiar ataupun soalan-soalan yang selalu ditanya. So jangan fokus hanya soalan yang ada dalam ni saja. Kamu tengoklah daripada tahun-tahun yang lepas, yang lain semua. Jangan tengok 2019 saja. Okay. Alright. So yang ni kalau tengok kita ada 5 markah, 9 lah. Okay. Total 9 markah. Banyak lah. Theoretical part pun 9 markah. Okay. 9 markah. So, kalau tengok yang ni, differentiate between crystalline and non-crystalline material. Okay, yang kedua, explain unit cell configuration for simple cubic, face center cubic and body center cubic crystal structure. Okay, yang ketiga, sketch P-type and N-type silicon wafer for 100 and 111 plane. Okay, so yang ni soalan test pun ada baru ni. Dalam test kamu pun ada. Okay, so make sure
buat revision, buat revision. Alright, so yang ni tengok dalam tutorial satu ada apa dia punya contoh jawapan bagi soalan-soalan yang ditanya ni lah. Nanti kamu refer balik lah. Alright, so soalan dua untuk bahagian D. Kita tengok bahagian D, E dan juga F. Okay, D dan E dan F. So kita tengok D dulu lah, soalan dua. Soalan dua untuk soalan D ni adalah nilai indeks. Okay, nilai indeks. Tapi indeks nilai lah soalan ni. So, agak mudah sebenarnya untuk kamu selesaikan. Okay, dia bagi dalam soalan dari segi koordinat titik X, Y dan juga Z. So kamu kena calculate nilai indas. Okay, calculate nilai indas. Calculate nilai indas untuk lattice plane yang ditunjukkan dalam video 1 dan 2 lah. Jadi value yang dekat sini yang berbeza lah. Lalu nilai yang diberi pada pasti X, Y, Z ni diubah-ubah value lah. Dia tak bagilah nilai yang sama untuk setiap tahun tu mesti berubah dari segi value. Okay, so kamu kena dapatkan jawapan yang betul lah dan juga make sure kamu tahu nak buat macam mana lah nilai indas lah. Maksudnya step dalam untuk menyesuaikan nilai indas ni refer balik. Actually yang ni simple ya. Minta refer balik dekat dalam dalam sama ada nota ke tutorial. Okay, nanti rujuk balik lah. Saya takkan detail every answer untuk soalan-soalan ni. Minta kamu cari jawapan berdasarkan material yang dah diberi. Okay. Alright. So soalan 2D ni milik indas lah. So make sure yang ni kamu tahu nak buat apa lah. Alright. Okay, next is okay, yang ni adalah kamu kena lukis plane. Soalan E. Kita tengok soalan E. Sketch 0, 1 bar 1 1 1 bar 0 1 bar 1 0 2 0 2 plane in sebegini. So yang ni kena lukis lah, lukis satah, lukis satah berdasarkan dia punya plane yang diberi dalam soalan lah. Make sure kamu tahu. Okay, dalam satah ni kamu kena tahu dari segi position dia. Kalau nilai 0, actually kamu tahulah maksudnya 0, dia tak ada nilai lah dekat boxi tu. Cuma untuk nilai 1 bar ni make sure kamu tahu. Tengok balik, kita dah ada buat apa, kita dah ada buat quiz sebelum ni. Tengok balik dalam apa channel YouTube tu untuk revision pop quiz tu ada. Dari segi macam mana kita nak dapatkan satah bagi semua nilai ni, ada semua ada dalam apa revision untuk pop quiz tu. Kamu refer balik ya, tengok balik lah. Okay, so dia yang ni satah ni mungkin akan ditanya dalam bentuk yang hampir sama aja sebenarnya. Cuma dari segi kedudukan dia boleh tanya satu bar kosong, boleh tanya kosong, satu bar kosong, dua kosong kosong, kosong kosong dua, macam-macam bentuk soalan boleh ditanya dalam bentuk soalan yang macam ni, empat markah. Macam mana pusing membentuk sata ni, make sure kamu tahu nak lukis. Ingat paksi XYZ tu, paksi XYZ dan juga dari segi 1 bar, kalau 1 bar pada paksi Y macam mana, 1 bar pada paksi Y ni, 1 bar pada paksi X. Okay,
This one is value 2. 2 apa akan jadi pada kedudukan setah kamu. Okay. Dia akan jadi separuh. Okay. So yang tu sila buat revision. Sila buat revision. Okay, next is soalan F. Okay, soalan F ni soalan verification. Soalan verify. Kamu kena verify dari segi atomic packing factor lah. Kita ada tiga jenis atomic packing factor. Okay, APF. APF bagi unit cell. Okay, cuma soalan ni dia bagi face center cubic. Okay, equal to 0.774. So soalan verification ni actually boleh ditanya sama juga dalam tiga bentuk yang berbeza lah, sama ada face center cubic, body center cubic ataupun simple cubic. So make sure kamu alert dari segi apa unit cell yang mungkin ditanya lah. Okay, actually value mengikut dia punya ni lah. Okay, kalau ini face center cubic 0.74. So buat pembuktian dari segi formula yang kita dah belajar sebelum ni, macam mana kau nak buktikan yang apa formula kita akan dapat 0.74. cuma soalan ni kamu jangan jawab secara apa orang kata ringkas sangat lah. Maksud dia kamu skip dia punya step dia. Dari segi penulisan dia tu kena complete lah step-step dalam untuk verify. Kamu kena buktikan yang APF bagi FCC ni bersamaan dengan 0.74. Okay. Kamu boleh refer balik dekat dalam tutorial lah. Tutorial ada, skema test pun ada. Okay. Dalam nota pun ada semua. Material pandai-pandai lah kamu cari ya. Dia nak kamu tahu dari segi soalan-soalan yang mungkin ditanyalah, faham tak? So dia kalau verify, jangan fokus FCC saja, fokus dekat BCC sama, dekat SC sama mungkin ditanya. Apa bentuk soalan yang ni, SC ke? Okay, simple cubic ke, body center cubic ke, face center cubic, kamu boleh buat. So faham tak? This one is F. Okay, tu dia soalan 2. So soalan 2 tadi kalau tengok ada 6 soalan kan, soalan 2. Total soalan adalah ada 6. Okay, setiap soalan 20 markah. Kamu kena ingat, kamu kena jawab 5. Kalau boleh jawab lebih, jawab lebih lah. Boleh jawab 6, jawab 6. Okay, tapi saya akan ambil yang terbaik lah, 5 soalan terbaik yang kamu jawab. Right, soalan 2 ni saya consider kamu nampak bentuk soalan yang mungkin ditanya lah. Okay, jadi kamu kena buat revision dan buat latihan lah. Right, soalan 3, kita refer dekat soalan 3. Okay, soalan 3. Okay, soalan 3 actually adalah untuk chapter 3. Okay, chapter 3 banyak benda kita belajar. Carrier transport fenomena ni dalam chapter 3 ni banyak benda yang kamu belajar, family rank, DOS. Okay. Dan kita tengok dalam soalan 3 kita ada berapa soalan? A, B, C, D, E, F. Okay, ada 6 soalan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan. Okay, 6 soalan. So, 6 soalan dalam chapter 3. Semua dalam chapter 3 lah. Okay, then first part biasanya 2 atau 3 soalan ni akan ditanya dalam tu soalan teori. Pada soalan teori. So, dia soalan yang kamu kena rumuskan dia punya jawapan lah. Kena jawab jawapan, bertulis lah. Bukan kira, tak ada kira-kira apa dalam bahagian ni. Semua teori ya. Right? So, mungkin tanya 2 atau 3 soalan. Normally macam tu lah. Right?
So kita tengok dalam soalan 3 ni, okey, contoh soalan actually yang ni selalu naik dalam soalan kami direct dengan DOS, ah, the state of state, selalu ditanyalah dari segi definisi. Kamu kena bagi definisi bagi kami direct dan juga DOS, sebab yang ni adalah part yang penting kita belajar dalam career transport phenomena. So kamu memang banyak ditanya tentang ni lah, pemilih direct dengan DOS ni, right? So actually kamu kena kena tahu lah definisi bagi kedua-dua, pemilih direct dan juga bagi DOS. Macam soalan wajib lah lebih kurang lah, untuk soalan yang A bagi A lah. Alright, then differentiate between donor atom and acceptor atom. Ini soalan B, soalan B ya. Kalau kita tengok dalam soalan B, bezakan di antara atom penderma dengan atom penerima. So kena bagi definisi bagi kedua-dua ni, donor dengan acceptor atom. Jadi kita compare lah, differentiate ni maksudnya kamu bezakan, bezakan antara donor atom dengan acceptor atom. Apa beza dia? Okay, dari segi sifat dia apa yang bezakan donor dengan acceptor atom. Okay, semua ni dah ada jawapan dalam material yang saya bagi, so saya takkan ulang. Alright, differentiate between degenerate and non-degenerate semiconductor, ni pun sama. Jadi kamu bezakan juga antara dua jenis semiconductor lah, satu degenerate, satu non-degenerate. Okay, so bezakan dua jenis semiconductor yang ada. Okay, ni tiga, kalau tengok ni enam lah, 2, 4, 6. So 6 markah teori. Lebih kurang 2 atau 3 soalan mungkin ditanya dalam soalan 3. So kamu kena alert, kena prepare. Alright, so seterusnya dalam soalan 3. Dalam soalan 3. Ini bahagian D lah, yang D soalan 3. Okay, yang ni soalan D ni dia tak ada calculation part lah, tapi kamu kena sketch out soalan, soalan bahagian D ni. Kalau kamu tengok soalan D ni, kamu kena sketch out untuk density of state. Maksudnya lukiskan dengan lengkap dari segi DOS. Okay, Fermi direct, probability untuk mewakili area yang ada bagi elektron dengan hole concentration untuk both N-type and P-type extrinsic semiconductor. So kamu kena learn lah. Dalam soalan ni yang membezakan soalan ni, kita boleh tanya dua bentuk lah, sama ada nak tanya kamu intrinsic ataupun extrinsic semiconductor. Ingat lah, dua soalan ni, soalan ni dia boleh jadi dalam dua bentuk. Satu, saya tanya kamu intrinsic semiconductor. So kamu tahu nak buat apa lah kalau intrinsic. Actually intrinsic satu gambar rajah lah. Kalau extrinsic, kena lukis kedua-dua gambar rajah untuk N-type dengan P-type lah. Soalan for both N-type and P-type. So kena lukis kedua-dua lah untuk soalan yang extrinsic. Kalau soalan tanya intrinsic, kamu lukis satu saja. Okay, dia tak mewakili N dengan P lah, sebab sama banyak kan. Bilangan N dan P sama, sama banyak. So tak ada masalah. Maksud dia kalau intrinsic actually satu gambar rajah, kalau extrinsic ada dua gambar rajah yang perlu kamu kamu lukis lah. Okay, so yang ni sama refer dekat material yang dah diberi lah. Jadi semua bahan ataupun contoh solution dah ada dah pun. Even bukan soalan yang sama, tapi corak soalan tu masih lagi sama. So buat latihan lah, buat latihan. Alright, so soalan E. Kita tengok soalan E ya. Soalan E, soalan E kamu nak dapatkan intrinsic carrier concentration in I. Okay,
So kamu kena banyak, bila calculation part ni banyak refer dekat appendix yang dibekalkan dalam soalan lah. Ada maksudnya refer dekat dalam appendix every soalan yang berbentuk calculation pengiraan ni, kamu kena refer dekat appendix. Sebab dari segi formula memang kita bekalkan, tapi formula banyak ah, hampir 50 formula yang diletakkan. So kamu kadang-kadang tu student dia tak tahu nak pakai formula yang mana. So kamu kena kena buat latihan lah, buat latihan lah. Okay, yang ni contoh kita nak dapatkan nilai bagi intrinsic carrier concentration untuk Ni dalam silikon pada suhu T275 Kelvin. Ingat ya, soalan selain daripada 300 Kelvin kamu kena buat dalam bentuk ratio. Saya dah ajar dah. Jadi kamu kena dapat nilai bagi density of state. Dia punya DOS tu dalam bentuk ratio. Okay. Termasuk dengan termasuk dengan nilai perubahan suhu yang barulah. Okey. Dia punya KT eh, nilai KT pun kena buat ratio jugalah. Alright, so yang ni both NC and V are very ST. Yang ni kuasa 3/2 ni eh. So tengok balik dalam solution. Untuk dapatkan nilai NC and NV ni, ingat dia ada perubahan dengan nilai T kuasa 3/2. So kamu kena alert lah dari segi penyelesaiannya. Okay, selain daripada selain daripada 300, soalan ni dia tanya saya nak kamu dapat tahulah, kamu tahu macam mana nak menyelesaikan soalan yang selain daripada 300 Kelvin. Semua nilai yang 300 Kelvin kita boleh refer dekat dalam appendix. Tapi bila dah suhu selain daripada 300 Kelvin, kamu tak boleh direct ambil value dalam appendix. So kena kena buat ratio lah. Value yang ada ni, ambil value yang ada dekat dalam appendix pada suhu 300, tapi kita kita akan buat ratio pada kadar yang baru, iaitu 275 Kelvin. So kamu akan dapat nilai KT baru, nilai NC baru, nilai NV baru, semua ni. Then calculate lah. Okay, dapatkan nilai bagi intrinsic carrier concentration Ni lah. Okay. Refer balik dalam appendix semua. Alright. Okay, soalan F. Soalan F, soalan 3. Soalan 3F. Yang ni soalan untuk kita dapatkan actually Fermi energy level lah, Fermi energy level. Okay, dia bagi soalan concentration of hole P not in silicon bagi value berapa. Then soalan minta kamu cari nilai bagi Fermi energy level EF tolak EV, EC tolak EF. Dan at last, kamu kena cari concentration untuk N0. Actually, yang berlawanan lah. Kalau soalan bagi concentration of electron N0 dalam soalan, so yang ni kena cari P0. Nampak lah, dia berlawanan lah. So, dia yang ni, bila soalan bagi P0, soalan nak kamu dapatkan N0. Ha, tapi macam mana nak dapat benda ni? Daripada solution yang kamu buat lah untuk dua-dua ni. Okay, kena selesaikan yang atas dulu dan boleh buat lah yang bawah. Okay, semua ni formula dibekalkan dalam appendix dan make sure kamu tahu nak pakai yang mana, sebab formula kadang-kadang satu formula macam N0, P0 ada banyak formula dalam tu. Okay. Even EC tolak EF, EC tolak EF tolak EV dan juga EC tolak EF pun ada dalam appendix. So minta kamu refer balik lah bagi soalan, contoh soalan ini. Saya nak kamu
Nampak actually sekarang ni, okey, total soalan daripada soalan 3. Okey, 2 atau 3 soalan teori yang bahagian ni. Lepas tu ada 3 soalan yang melibatkan calculation, okey. Satu contoh adalah yang ni bukan calculation lah, bahagian D ni adalah sketch out, kena lukis. Kena lukiskan dia punya apa? Kebarajah untuk Fermi Dirac dan juga DRS bagi semiconductor lah, sama ada intrinsic ataupun extrinsic. Okay, soalan E, soalan E yang ni contoh soalan yang diberi adalah berdasarkan nilai KT yang berbeza lah, nilai T yang berbeza. Actually dia mungkin boleh tanya 2 atau 3 nilai T yang berbeza. Okay, soalan ni dia tanya satu nilai aja, T sama dengan 275 saja. Mungkin soalan boleh tanya okay, in silicon at T, ha, dia buat 1, 250, 2, 350, 3, 400 Kelvin, ha, macam tu lah maksudnya. Tak semestinya satu nilai saja, boleh tanya 2 atau 3 nilai juga dalam bentuk soalan yang macam ni lah. And F adalah soalan untuk dapatkan nilai bagi N0 lah actually. Okay, dia punya poker nak dapatkan N0 lah. Daripada nilai P0 yang ada, soalan cuma ada satu benda yang dia bagi. Dia bagi nilai P0, ada nilai P0 sahaja. Maksud dia elektron hole concentration saja yang diberi dalam soalan. Dia macam mana kamu nak selesaikan soalan nak dapatkan N0? So, cubalah selesaikan gunakan EF tolak EV. Jadi yang ni berkait lah, EF tolak EV ni kan tengok berkait dengan value bagi P0. Maksudnya ada nilai P0 dah boleh selesaikan EF tolak EV. Dan this one boleh selesaikan daripada soalan ni. Eh, daripada value yang kamu dapat ni, kamu boleh selesaikan EC tolak EF. Then both value yang kamu dapat ni, then settlekan lah. Settlekan untuk N0. Tengok balik pada formula N0 yang melibatkan Fermi energy level lah. Okay. So, soalan 3 clear. Maksudnya kamu kena alert. Ini bentuk soalan. Okay. Bukan soalan final yang kamu nak jawab ni. Tak. Okay. Maksudnya bentuk soalan tu tak lari jauh lah. Ha? Mungkin soalan-soalan dia cuma nak dapat soalan yang naik sebiji, macam mana soalan yang ada macam value yang ada tak adalah. Jadi semua nilai ataupun dia ada perubahan lah. Contoh dari segi concentration untuk hole ni kita boleh tukar kepada concentration untuk elektron. Faham? Silicon. Cuma yang ni kena alert dari segi material apa yang diberi. Sebab kita ada tiga material dalam yang pendek kan. Silicon, kita ada gallium arsenide, kita ada germanium. Ikut nilai yang material yang diberi, refer dalam yang pendek kan. Alright, kita tengok soalan 4 lah. Soalan 4. Alright, soalan 4 dia melibatkan chapter 4 lah. Okay. Dia melibatkan chapter 4. Okay. So, chapter 4. Okay, kita tengok dalam chapter 4. Dalam soalan 4, kita tengok dalam soalan 4. Jadi dalam soalan 4 ni semua soalan kalau kita tengok adalah daripada soalan yang melibatkan chapter 4 sahajalah. Satu soalan cuma ada teori sikit lah. Jadi teori kita belajar dua benda dalam chapter 4 ni. Kita belajar drift current dengan division current. Detail dari segi calculation 4 untuk drift current kamu belajar. Division current pun kamu belajar. Kamu belajar cara nak calculate macam mana nak dapatkan drift current, macam mana nak dapatkan division current. Okay, apa dia? Bagi definisi, bagi division dengan drift current. Tengok balik dalam nota. Tengok balik dalam tutorial 2 pun boleh. Okay, dan tutorial 2. Sekejap, tutorial 2
Sorry, dalam dalam skema lah, kamu check boleh dalam skema-skema test. Okay. Alright. Explain. Okay, yang ni kalau tengok soalan, kita tengok soalan teori lah. Jadi ni soalan teori. Dalam soalan 4 ni, jadi dia tak banyak lah. Nanti tanya soalan teori, mungkin satu atau dua soalan lah. Okay, yang ni satu atau dua soalan yang ditanya dalam theoretical part, yang soalan 4 lah. Okay, maksudnya kamu kena jawab soal teori yang ni. Dia bagi drift current definisi untuk drift current dengan diffusion current, explain to purpose of conducting Hall effect experiment. Ini bahagian last yang kita belajar dalam chapter 4 ni, untuk Hall effect. Okay. Hall effect tu kita belajar soal ringkas je. Kita belajar surface je. Kamu ambil yang apa, pengenalan, more on pengenalan menyepat lah dalam Hall effect. Alright, so soalan A, soalan B, teori. Kita tengok soalan C ya. Soalan C. Alright, soalan C, soalan yang melibatkan drift current density. Drift current density ya. This one is drift current density. Okay. So drift current density lebih mudah berbanding dengan diffusion current. Drift current lebih mudah dari segi jalan kira, dari segi penyelesaian untuk kamu jawab tu. Drift current lebih mudah. Betul tak? Sebab jalan kira dia lebih ringkas. So yang ni, consider kamu tak bermasalah sangat lah. Tak ada masalah sangat untuk kamu selesaikan. Okay? Saya consider kamu mampu menjawab lah untuk soalan 4. C. Okay? Contoh soalan dia bagi kelihatan senaik. Sample T300 doping concentration, dia bagi nilai A dengan ND. Ingat eh, bila bagi dua nilai ni, kamu kena tahulah mana yang lebih besar. Tengok compare dari segi value yang ada, NA ke ND. NA is acceptor, ND is donor. Mana yang lebih besar? Kalau NA lagi besar pada ND, N ke P? Kalau ND lagi besar pada NA, adakah bahan dia bahan P atau bahan N? So clearkan benda tu lah. Dari segi kita punya majority carrier ni, material kita ni, apa dia punya yang paling banyak, yang paling tinggi. Kalau tengok yang ni is ND lah. ND lagi besar kan, 2 × 10^15 berbanding dengan 3 × 10^14. So ND lagi banyak lah. Alright, so calculate drift current density. J drift, dia bagi nilai bagi electric field E15. So formula refer dalam appendix untuk dapatkan nilai bagi J drift, dan selesaikanlah cuma bahagian yang melibatkan apa, neglect tu, bahagian yang kamu nak abaikan tu. Kamu boleh buat ataupun kamu boleh calculate macam biasa tanpa buat neglect punya area, neglect punya apa, bahagian yang kamu boleh abaikan lah. Contoh bahagian yang kecil ni, yang dia punya nilai yang lebih kecil tu kamu abaikan. Kalau tak mau abaikan, calculate macam biasa lah. Masukkan semua formula, calculate macam biasa. Jadi kamu akan dapat nilai yang hampir sama aja. Even kamu neglect tak neglect, dia tak biasa banyak lah. Right, ya? Alright, so soalan D yang kita tengok, soalan D. Soalan D, assume that n-type semiconductor at 300 Kelvin electron concentration varies linearly from 1 to yang ni 1 × 10^17 hingga 5 × 10^15 untuk distance 0.2 cm. Okey, ni soalan yang melibatkan diffusion current density. Sebab tu saya kata soalan yang yang ni lebih lebih mencabarlah. Diffusion current density lebih mencabar berbanding dengan soalan yang melibatkan drift current density. Sebab jalan kira dia lebih panjang actually. Ya. Maksud dia lagi tough sikit lah compare dengan drift. Drift current, kamu masuk formula, kamu masuk value, then kamu boleh dapat direct answer je. Okay, tapi kalau yang bahagian yang melibatkan diffusion current density ni, kamu kena tengok juga dia punya jalan kira.
Okay, yang ni pun sama juga. Okay. So untuk soalan yang melibatkan division current density ni, actually ada dua soalan lah, dia beri dua atau tiga soalan, saya tak pasti lah dalam exam kali ni berapa soalan. Nah, yang ni ada ada D, E dan F lah. Maksud dia ada dua soalan yang tiga soalan yang melibatkan division current. Okay, cuma soalan yang bahagian atas ni, kalau kamu tengok soalan D ni, yang ni kita nak cari kita nak cari calculate division current density. So yang ni soalan yang actually adalah direct direct soalan yang berbentuk berbentuk apa kata, actually yang mudah lah, soalan yang mudah. Okay, sebab kamu cuma perlu masukkan every value yang ada tu dalam formula yang ada dan kamu akan selesaikan lah. Okay, berdasarkan direct direct step lah. Ha? Maksudnya soalan D ni lebih mudah lah compare dengan E dan F ni. Soalan E dan F tu dia boleh apa, boleh pusing-pusing soalan sikit untuk soalan E dan F lah. So yang ni refer balik ah, maksud dia kalau kita nak sesuaikan yang melibatkan division current density ni, formula apa kita nak pakai. Actually kita nak cari arus juga, tapi arus resapan lah. Okay, kita ada J, JP, JN. So tengok balik dalam appendix, dibekalkan dengan formula dan kamu kamu kena tahulah macam mana nak buat, macam mana step yang 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 ada untuk menyesuaikan soalan-soalan yang berbentuk macam ni lah, soalan D ni. Okey, soalan E, soalan E actually lebih kompleks ke, kompleks pun taklah kata susah sangat pun. Okey, mesti kena faham bagi betul lah, sebab dalam soalan yang E ni, jadi kita boleh boleh pusing soalan. Soalan mungkin boleh ditanya dalam bentuk yang berbeza lah. Jadi kita tengok soalan ni ya, contoh. Soalan E, whole concentration in silicon varies linearly from, dia bagi titik untuk proses resapan berlaku daripada X 0.03 sampai X 0.3 cm. Whole diffusion coefficient dp, whole diffusion current density. So dia bagi J, dp dengan j diff ha? J diff ha? Dan ni untuk diffusion lah. Okay, maksud dia arus resapan tu diberi nilai lah. Maksudnya yang ni nilai bagi dp, this one is value for J diff, J diffusion. Eh? Concentration of whole at X 0.3. So dia bagi salah satu nilai konsentrasi pada titik 0.3. Ha, dia bagi value lah P. Ini concentration lah, maksud dia. Nilai bagi whole concentration P lah. Okay. P sama ada P ataupun N lah. Ikut soalan lah. Kalau soalan bagi whole concentration, kamu fokus pada P lah. Kalau electron concentration, fokus pada N. Alright. So, soalan dia bagi nilai konsentrasi pada titik X sama dengan 0.3. Value dah diberi. Apa yang soalan nak? Actually, soalan minta kamu cari concentration pada titik X sama dengan 0.3. Nampak tak dalam ni, dalam soalan ni, ini dekat sini ya, dia bagi dua nilai, dua titik proses resapan tu berlaku. Ini yang peringkat awal, ini peringkat yang kedua, peringkat yang akhir. Ha, nilai P yang diberi adalah pada pada titik yang ni, nilai P yang diberi. Kalau tengok ni titik ni, nilai P yang diberi adalah this one, 8 kali 10 = 16.
Yang ni yang soalan minta kamu cari. Soalan minta kamu cari adalah nilai bagi P pada titik 0.3. Soalan nak dapatkan benda ni. Nak dapatkan nilai bagi titik P pada titik 0.3. Berapa nilai P yang ada? Kat sini berapa nilai P yang ada? Eh, berapa nilai P untuk titik ni? Dan kamu kena ingat dalam bentuk soalan ni actually kita boleh tanya dalam bentuk yang berbeza. Mungkin dia bagi nilai P pada titik nilai P diberi pada titik 0.3 dan kamu kena dapatkan nilai dalam soalan dia minta kamu cari nilai nilai pada titik 0.3. Faham tak? Dia boleh kalih lah. So dia nilai P diberi pada titik 0.3 pun boleh. Nilai P diberi pada titik 0.3 pun boleh. Dua-dua boleh jadi. So, step work dia tak sama lah. So, minta refer balik dekat contoh-contoh yang ada dalam nota ataupun dalam skema yang kita buat dalam tutorial ke. Okay. Minta refer balik bagi soalan yang berbeza. Maksud dia boleh jadi dua bentuk soalan lah dalam soalan macam ni. Sama ada pada titik X 0.03 ataupun pada titik X 0.3. Cuma dalam soalan E ni, contoh soalan ni, kamu kena cari titik nilai P pada titik X 0.3 cm. Nampak ni? Determine value of whole concentration at X sama dengan 0.3 cm. Faham? So dua bentuk yang boleh ditanya. Sama ada saya bagi value dekat nilai X 0.3, cari pada titik X 0.3, ataupun saya bagi nilai pada titik 0.3, cari pada titik, cari nilai concentration pada titik 0.3. So faham lah? Nampak lah? Maksud dia soalan ni dia boleh boleh pusing, boleh boleh tanya dalam dua arah lah, dua keadaan. Boleh ditanya dalam dua keadaan. Faham tak? So kamu kena learn this one lah. Sebab step word dia tak sama lah. Ha? Kalau titik ni dulu macam mana? Tengok balik dengan solution. Sebab concentration high to low kita ambil. High to low. So solution akan jadi, maksudnya nilai yang kamu nak cari tu tak sama lah, maksudnya dia bukan step work yang sama. Kalau soalan minta cari value P kat sini dengan soalan minta cari P kat sini, kamu tak boleh menggunakan kaedah yang sama lah. Minta refer balik lah dekat example yang ada buat latihan. Tak faham, boleh tanya balik. Okay, ni soalan E ya. Soalan F, soalan F ni kalau kita tengok sama ya. Soalan F, yang ni E, whole concentration. Soalan F, electron concentration. Tadi soalan dia bagi nilai P. Sekarang soalan dia bagi nilai N. Okay, ni nilai N. Nampak soalan yang sama. Cuma nilai sekarang dia bagi nilai N. Okay, titik dia bagi titik 0 sampai 0.3. So, value yang diberi adalah pada titik X sama dengan 0. Okay. Nilai yang diberi adalah pada titik X sama dengan 0, nilai N yang diberi. Nilai N yang diberi. So kamu kena dapatkan nilai pada titik 0.3. Yang ni kita tak tahu, yang ni kena cari. Okay. Sama aja. Nampak? Tapi yang tadi JP, yang formula tak sama lah. Formula lain lah. Tengok balik dalam appendix. Kalau JN dengan JP lain formula kan. Kalau JP ada negatif. Kalau JN tak ada negatif. Okay. QDN over DX. So yang ni minus QDP over DX. So beza formula yang melibatkan whole concentration dengan electron concentration. Ada beza. So make sure kamu alert lah. Dari segi soalan, mungkin ditanya dua-dua sekali, tanya E dan F ni mungkin ditanya lah. Maksudnya kita boleh tanya satu dalam bentuk whole concentration, satu dalam bentuk electron concentration. Alright, so saya harap kamu clear.
Soalan 4. Okey, yang ni dah cover sampai 80 markah dah. Okey, overall 80 markah dah cover untuk soalan 1 sampai 4. Okey, actually kan yang menjadi pilihan pelajar ni soalan 5 atau 6 lah. Student dia banyak memilih soalan yang nak jawab tu soalan 5 ke soalan 6. So dia tinggal salah satulah sama ada nak jawab soalan 5 ke. Kalau rasa nak fokus soalan 5, dia akan fokus soalan 5. Kalau nak rasa fokus soalan 6, dia akan fokus pada soalan 6 lah. Actually jarang student dia tinggal soalan 1 sampai 4 ni, actually semua dia jawab. Okay, kalau kamu tinggal bahagian awal ni, kamu agak ogi lah. Sebab soalan 1 sampai 4 ni, saya consider kamu boleh menjawab dengan baik lah. Itu pun saya tak tahulah kamu punya apa orang kata persediaan tu macam mana. So saya boleh membantu setakat setakat yang mampulah. Okay. Lebihnya kamu kena carilah, kena usaha juga. Saya bantu setakat yang boleh lah. Alright, so untuk soalan 5, kita tengok soalan 5. Okay, yang ni sebab soalan lama dia ada part B. So yang latest punya question dia tak ada part-part ni ya. So ini kamu consider tak ada lah bagian yang part A, part B. Okay, just direct pada soalan 5 aja. Tak ada part A, part B. Maksud dia tak ada nak jawab salah satu lah. Kamu diberi pilihan jawab 5 soalan daripada soalan 1 sampai soalan 6. Ambil lah soalan mana yang kamu nak jawab. Tapi 5 lah. Ataupun nak jawab semua tak ada masalah. Boleh. Nak jawab semua soalan 1 sampai soalan 6 pun boleh. Tak ada masalah kalau jawab semua. Saya akan tanda semua dan saya akan tengok markah yang terbaik lah. Maksudnya markah mana yang terbaik. 5 soalan yang kamu jawab yang terbaik. Alright. So untuk soalan seterusnya adalah soalan yang melibatkan chapter 6. Okay. Dalam chapter 6 kita belajar PN junction. PN junction dengan PN junction PN diode. Kita belajar PN junction dan juga PN junction diode. Dua bahagian yang kita belajar lah. Dia ada part A dan part B dalam chapter 6. Nampak? So, dalam chapter 6 ni sama juga. Soalan 5 kalau tengok ni. Dia ada soalan yang melibatkan teori. Ada soalan yang melibatkan calculation part. Okay. Kita ada apa soalan ni? A, B, C, D. Ada 4 soalan. Okay. Dan soalan 5 kita ada 4 soalan lah. Okay. Ada 4 soalan. So kalau tengok dalam soalan 5, bahagian awal adalah bahagian yang melibatkan teori lah. Yang ni teori lah. Bahagian teori kita ada satu atau dua soalan teori lah. Okay. Tapi banyak markah juga kalau tengok. Teori summarize process of energy band formation for semiconductor. So actually ni kamu boleh refer dekat peringkat awal yang kita belajar dalam chapter 2. Actually dalam chapter 2 ada yang ni untuk semiconductor. Kamu tengok dari segi energy band diagram untuk semiconductor yang kita belajar awal tu, dia ada band diagram untuk insulator, untuk semiconductor, untuk metal. So kamu nak kena summarize dia punya band diagram untuk material semiconductor saja. Okay, dari segi dia punya sifat bagi energy band diagram untuk semiconductor sajalah, fokus pada bahagian semiconductor sajalah. Okay, yang ni. Okay, sama dengan kamu refer dalam chapter 6 ataupun tengok dalam peringkat awal kita belajar dalam chapter 2 tu pun ada contoh yang soalan yang macam ni lah. Okay, then seterusnya adalah soalan yang melibatkan sketch out. Ni sketch out ni, draw PN block. PN block diode, block diagram and energy band diagram for the flowing condition. So, dalam bahagian diode yang kita belajar, kita ada belajar dari segi pincangan. Zero bias, forward bias, reverse bias. So kamu kena sketch out dari segi block diagram dan juga energy band diagram. Maksud dia bagi setiap satu pinjangan,
zero bias pun kena ada dua-dua lah, block diagram, energy band diagram, forward bias pun ada dua-dua, reverse bias pun ada dua-dua. Dan dari segi block diagram ni kena betul lah, dari segi polarity, polarity check balik, zero bias tak ada polarity, forward bias tengok balik mana positif mana negatif tu, bagi betul lah dia punya polarity dari segi kutuban source yang kita bekalkan kepada kita punya circuit tu, kepada circuit yang melibatkan PN diode lah, yang mana yang nak letak positif negatif tu, bagi betul lah. Then dari segi energy band diagram, make sure nampak beza lah dari segi kawasan susutan. Okay, dia punya kawasan susutan, depletion region tu kita boleh bezakan between zero bias, forward bias, reverse bias, mana yang apa dia punya depletion region yang mengembang, yang mana yang mengecil tu, make sure kamu lukis dengan baiklah, jangan lukis cincai-cincai ya. So dia kena sketch dari segi energy band diagram tu dengan dengan jelas lah, jangan lukis sampai saya tak boleh nak baca langsung, tak boleh nak apa faham lah, maksudnya saya tak boleh nak faham langsung. Alright, so soalan satu, soalan A, soalan 5A dan B ni actually adalah teori lah, satu atau dua soalan. Soalan C, yeah, right, C ni soalan yang melibatkan actually ini standard soalan dalam PN Junction, dia akan tanya tiga bentuk, okay, tiga bentuk soalan lah, tiga bentuk soalan ataupun tiga soalan yang berangkai, maksudnya soalan yang berangkai. Kalau tengok dalam soalan C, kamu diminta untuk mencari nilai bagi VBI in potential barrier. VBI, kamu kena cari nilai bagi space charge width, dia punya lebar kawasan susutan, space charge width, berapa dia punya nilai W. Yang, dan yang ketiga adalah electric field, maximum Emax lah yang ni ya, electric field. Kamu kena cari tiga nilai ni. Maksudnya tiga apa orang kata, parameter yang selalu ditanya lah. Dia tak akan tanya benda lain kalau soalan yang berbentuk yang soalan 6 ni. Mesti dia ada tiga-tiga ni, mesti ada tiga-tiga lah. Kita ada VBI, W dan juga Emax lah. Okay, Emax, electric field lah. So dalam cuma dalam soalan ni kamu kena alert dari segi ni. Kena tengok lah sama ada dia bagi forward bias ke reverse bias ataupun dia tak bagi. Dia bagi dalam zero bias. Kalau dia tak mention apa tu, maksud dia dalam zero bias lah. So kamu boleh direct guna formula yang ada dalam appendix. Maksudnya bila ada applied forward bias, bila ada applied reverse bias, kamu kena consider formula, kena ambil kira dari segi nilai VA untuk forward bias, nilai VR bagi reverse bias. Formula dia tak ada dalam appendix, so kamu kena alert lah formula yang ada cuma pada keadaan zero bias saja. So bila dalam keadaan forward bias, reverse bias, tolong tahu dari segi formula nak tambah ke, nak tolak ke, itu kamu buat latihan lah. Okay, buat latihan lah. Okay, so kalau tengok dalam soalan C ni, actually dalam bahagian space charge width, saya dah maklum dah, banyak kali dah saya maklum dalam soalan yang melibatkan soalan soalan yang berbentuk macam ni, bila kamu menjawab soalan yang melibatkan space charge width ni, make sure gunakan standard formula yang kita ada dalam nota ataupun dalam appendix. Saya tak mau kamu pakai one side abrupt junction, sebab one side abrupt junction tu untuk soalan yang dimension saja. Maksud dia soalan yang dimension dalam soalan ni ada one side abrupt tak? Kalau tak ada mention, so kamu just pakai formula yang melibatkan standard value, nilai W yang standard formula lah. Okay, standard formula yang ada dalam dalam pendek tu. So pakai, memang panjang sikit lah, tapi kamu still nak kena buat juga. Kadang-kadang kita tengok markah tu macam tak logik dengan jalan kira yang kamu buat tu, dua markah, tapi itulah, kamu still kena menjawab juga.
sama ada kamu nak missing markah ataupun kamu kalau kamu nak tinggal, kamu rugi dua markah. Faham tak? Tapi still nak kena menjawab lah. Siap galakkan menjawab lah semua. Right. So, buat potential barrier. Yang ni BBI tak ada masalah lah. BBI direct ni je. Okay. Cuma bahagian yang melibatkan W ni agak panjang actually ya. Dalam kira dia tu panjang. So yang ni kadang-kadang kita salah tekan calculator. So make sure kamu tekan calculator bagi betul lah. Image pun sama ada bekal dalam dalam appendix. So kamu refer balik dalam appendix untuk nilai image juga. Okay. Nilai E ya. Alright. So soalan C sebenarnya adalah soalan D ya. Soalan D ni adalah soalan yang melibatkan minority carrier. Jadi kita ada belajar dalam chapter 6 bahagian-bahagian nak hujung last-last tu kita ada belajar minority carrier. Okay, NP node, PN node. Okay, semua tu kamu belajar. Alright. Untuk soalan yang macam ni saya rasa tak ada masalah ke untuk kamu menjawab lah. Cuma kamu kena alert lah sebab alert dari segi mass action law yang kita pakai tu sebab ada formula yang tak ada dalam appendix untuk soalan yang berbentuk macam ni. Refer balik lah dalam skema test pada ni, dalam tutorial pada. Okay, minta kamu buat latihan dalam nota pada. Okay. Nak cari nilai bagi NP, nak cari nilai bagi PN. Cuma yang tak ada sekarang ni NP node, PN node semua tak ada value. Tak ada dalam formula kamu duduk cari dalam appendix yang tak jumpa lah. Faham? So yang tu kena tahu, tengok, buat latihan lah, buat latihan. Okay. Kalau kamu salah kira NP node dengan PN node tu memang kamu akan salah. Jawapan kamu akan salah lah. Faham? So make sure, sebab ini actually mudah ya untuk dapat markah. So jangan buat silap lah, jangan buat salah. Even value yang diberi standard dia akan bagi dalam bentuk forward bias value ni. Memang soalan dia akan ada forward bias lah. Untuk soalan yang melibatkan minority carrier mesti ada nilai VA. Kalau kamu pasang, kamu tengok dalam appendix formula yang melibatkan MP MP note dengan PN note ni memang ada nilai VA kan. Okay. So kamu kena alert lah. Baik, ya. Tengok last question lah. Last question. Okay, yang ni contoh soalan 6. Okay, soalan 6 ni actually daripada chapter 7 dan 8. Tujuh dan lapan ni saya cuma buat rangkuman saja, rangkuman dari segi apa theoretical part untuk chapter 7 dan 8. So kamu boleh refer dalam nota jawapan-jawapan yang ada dalam soalan 6 ni. Actually soalan 6 ni semua soalan teori saja. Kita tengok daripada sini soalan yang melibatkan teori bagi soalan 6 lah. Jadi dua bahagian lah, satu chapter 7, satu lagi adalah chapter 8. Right. So kalau tengok yang ni, differentiate between operation of NPN, NP, NP transistor. Ni dalam chapter, 7. Okay, dalam chapter 7. Alright, so dalam soalan B, with the aid of diagram, construct and explain energy band structure of MOS diode for the following case. Okay, so yang ni kita ada juga dalam chapter. Kamu tengok balik lah. Untuk chapter 7 dan 8 ni, kita ada dua bahagian accumulation dengan depletion punya part tu, kamu refer balik. Okay, dua bahagian yang kita belajar ni dalam accumulation dan juga depletion region. Okay. Actually dalam soalan 6 ni dia teori saja, kamu cubalah cuba buat latihan lah. Cuba buat latihan. Sebab yang ni kita tak ada dalam, mungkin ada sebahagian lah dalam test
Rasa tak ada dalam dalam test 2 tak ada. So kamu kena buat latihan sendiri untuk yang ni berdasarkan nota lah. Prefer dekat nota boleh. Tengok boleh dalam nota dalam chapter 7 dan 8 dan cuba compare. Dapatkan jawapan yang ada dalam contoh soalan yang diberilah. Okey. Ini kamu refer nota balik eh. Okay, state 4 operation type of MOSFET. Tengok balik. Yang ni saya ada buat revision dah sebelum ni. So minta kamu refer balik eh. Untuk chapter 8 tu refer balik operation type untuk MOSFET. Ada 4 jenis. So bagi 4 jenis operasi bagi MOSFET. Decide and sketch 4 mode 4 operation 4 NPN transistor. So yang ni kamu kena tentukan dari segi mode operation tu NPN transistor. Okay. So semua refer dekat chapter, yeah, this one is chapter 8 lah. Tengok balik dalam nota. Just chapter 6 ni saya tak detail out sangat lah. Kamu kena usaha sikit lah. Dan soalan yang melibatkan question 6 ni. Maksudnya kamu kena inisiatif untuk kamu dapatkan sumber jawapan yang ada daripada nota. Actually semua jawapan ada dalam nota untuk soalan 6 ni. Okay. Cuma saya dah maklum dalam tip untuk exam tu actually soalan yang ditanya adalah soalan yang berbentuk soalan teori sahaja dalam soalan 6 ni. So kamu kena alert lah. Okay. Cuba compare dengan soalan-soalan yang lepas. Faham? Okay, so habis revision untuk untuk tahun 2019 lah. Dan saya minta kamu buat sendiri revision untuk tahun 2015. Yang saya bagilah, yang saya bagi 2016. Okay, 2017. Yang mana yang ada lah, yang saya bekalkan dalam GC dan juga dalam Telegram group. Tunggu check boleh. Okay. Saya takkan buat revision untuk semua lah. Kamu tengok sendiri. Faham tak? Saya bagi revision berdasarkan tahun 2019. Tapi kamu still nak kena compare every question yang ada pada tahun-tahun sebelum yang lain juga. Sebab kita nak tengok corak soalan tu. Dekat mana yang bertukar, dekat mana yang nampak kesamaan antara soalan tu. So kamu kena alert lah. Alright, so saya consider saya dah bagi sedikit panduan lah untuk kamu menjawab exam. Dan juga selebihnya saya harap kamu cuba menjawab dengan baik lah. Saya cuba yang terbaik untuk mengajar kamu semester ni. Dan saya harap berbaloi lah dengan usaha yang kita buat sepanjang semester ni. Kamu belajar banyak benda, kamu belajar dalam semiconductor fizik dengan device ni. Dan walaupun mungkin kamu tak dapat 100% ilmu yang diberi, tapi sekarang ni kamu akan diuji lah pada hujung semester dengan ujian final exam. Okay, so good luck untuk semua dan saya harap kamu usaha yang terbaik dan cuba dengan inilah bersungguh-sungguh lah untuk menjawab perpisahan bagi subjek saya. Dan semoga kamu dapat keputusan yang baik lah. So saya akan stop dulu sampai sini dan kita akan jumpa lah nanti masa final nanti. Alright, so terima kasih semua. Saya stop dulu. Assalamualaikum dan selamat petang.